Putri duduk. Praktekkan. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Oke, duduk begitu. Oke, terus saudara datang. Oke, terus? Ntar dulu, praktekin dulu. Inilah momen saksi ART Susi memperagakan dirinya tengah membantu Putri Chandrawati ditemui jatuh di depan kamar. Hal ini disampaikan saat di sidang pemeriksaan saksi terdakwa Baradae pada Senin 31 Oktober. Ia menjelaskan bahwa dirinya sempat memeluk ibu Putri Chandrawati dan memegang kakinya yang dingin. Susi mengubah pernyataan soal Brigadir Yosua tak sempat mengangkat Putri Chandrawati saat berada di rumah Magelang. Sementara di BAP penyidik polisi, Susi menyatakan Yosua mengangkat Putri Chandrawati. Susi beralasan pengakuannya di BAP dengan di persidangan berbeda karena saat di BAP penyidik Susi merasa gugup, takut dan panik sehingga tidak mengingat secara jelas. Hakim menyebut cerita Susi tidak masuk akal. Hakim bahkan menyebut diatur ngomongnya supaya enggak ketahuan bohongnya, ngomong yang baik. Putri duduk. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Oke, duduk begitu. Oke, terus saudara datang. Oke, terus? Ntar dulu, praktekin dulu. Enggak, saudara, bagaimana cara saudara menolong? Itu yang saudara praktekkan. Megangnya di atas kan? Hah? Dipeluk. Oke, kapan saudara pegang kaki? Hah? Oh, saudara sempat meraba-raba tubuhnya. Kaki sama tangannya, kan tubuhnya kan, bagian dari tubuhnya. Badannya bagaimana? Silakan duduk. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.